Busnya ada 5 warna ternyata Bu Asyah. Ada yang warna biru, merah, kuning, hijau, dan pink. Pilih satu. Mau yang apa? Juga ada Nuni, boleh tepuk tangan untuk ketiganya. Sebelum mulai bermain, kalian harus menemukan logo Super Deal Indonesia untuk menjadi tiket menuju permainan utamanya. Sementara nanti yang gak dapat logo akan tereliminasi, tapi tetap dapat hadiah hiburan. Dan di babak yang terakhir, nanti kita undang lagi maju ke depan untuk kesempatan main di babak endgame ya. Silakan dibawa masuk. Bu Pipin, tadi saya pilih pertama, jadi Anda boleh nebak duluan. Kira-kira logo Super Deal Indonesia ada di gambar pecahan mata uang berapa? 50 ribu, 10 ribu, apa 5 ribu? 10 ribu. 10 ribu untuk Bu Pipin. Silakan dipegang dulu. Nuni, 5 ribu apa 50 ribu? Lima ribu, oke. Berarti Bu Asyah dapat yang 50 ribu ya. Di belakang ada kertas kecil, bisa dilihat nanti diangkat bareng-bareng, tunjukin kamera. 3, 2, 1, yang dapat logo adalah Bu Asyah dapat logo Super Deal Indonesia. Bu Asyah ternyata kalau rezeki nggak kemana ya Bu ya. Meskipun gak milih tapi tetap dapat logonya. Bu Pipin dapat 2 juta. Nuni dapat 2 juta. Nanti di babak terakhir saya undang lagi maju ke depan ya. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke timnya. Sementara Bu Asia. Aslinya orang mana Bu? Orang Parung Panjang. Parung Panjang, Bogor. Ini tetangga-tetangga yang datang. Ya, saudara. Saudara. Teman. Saudara siapa? Kakak, adik? Ipar. Ipar. Oh, ini. Ya. Oh, sorry, Pak. Sore, sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Selamat sore. Sore, Pak RT. Siapa ini? Saya Asia. Oh, benua ini? Benua Asia. Enggak pakai H. Ya. Ini pakai H. Oh, ini pakai H. Asia. Asia. Baik Pak RT. Udah ada rencana ini buat pulang kampung itu mudik-mudik gitu? Wah kerjaan saya masih banyak, tapi insya Allah nanti rencananya pulang kampung. Oh iya? Iya. Naik apa? Naik, lah itu belum dapat saya tiket lagi penuh semua. Oh penuh semua? Bu Asyah mudik? Mudik. Kemana? Deket sih. Kemana? Ke Cibunar, deket. Cibunar Bogor? Iya Bogor, masih Bogor. Rumahnya Parung Panjang, mudiknya Cibunar. Lah! Itu mah kagak naik bus, kagak naik kereta, naik angkot hijau. Iya. Itu mah bukan mudik jatuhnya, main. Main. Main ya kalau main, Bogor. Iya. Ini kemana, daerah mana sih? Saya Jawa Timur, Malang. Oh ke Malang. Ke Malang. Nah ikut aja nih, saya bikin program mudik bareng. Bisa aja Pak RT nyari cuan ya. Bukan nyari cuan. Segala proyek yang berkaitan sama kampung sini pasti Pak RT nyuanin. Bukan. Suka sembarangan nuduh, saya kan mempermudah, memfasilitasi. Bayar apa gratis nih? Ya itu ada dua versi, ada yang bayar, ada yang gratis. Tergantung, kalau Bapak mau ambil yang kelas eksekutif. Ya. Nah nanti bonusnya dikasih jaket. Pakai bis dikasih jaket? Dikasih jaket. Kenapa dikasih jaket? AC-nya dingin banget. Oh. Iya. AC-nya dingin. Iya, eksekutif. Iya. Tapi itu ya cuma murah, cuma 1.500.000. Mahal itu kalau ukuran bus mah. Lah, harga biasa sama harga mudik beda dong. Ini yang gak saya demen nih. Orang mah pengen pulang kampung, ketemu keluarga, silaturahmi gitu, bagi-bagi THR sama saudara. Masih dipalak juga dari berangkat. Ya. Fasilitasnya tapi, sabar, bapak-bapak, ibu-ibu. Fasilitasnya, kalau bapak naik bus turunnya kan terminal. Ini depan pintu pak, pintu rumah sampai pintu rejeki aja.
Bisa berhenti di situ. Oh, turunin depan rumah. Langsung depan rumah. Kayak travel. Iya, kayak travel. Ah, saya mau yang enggak bayar lah, yang gratisan aja. Ekonomi? Iya, ekonomi aja lah. Nah, ekonomi ada bonusnya. Mas Heru. Ya, Pak RT. Ini Pak Dika mau beli tiket bin yang ekonomi bus. Oh, udah siap fasilitas. Udah, fasilitas udah siap kan? Udah siap. Bonusnya dikasih tahu. Udah. Kasih Pak Dika. Ini, Pak. Ini kasih satu lagi. Ada dua bonusnya. Sama ini satu lagi, Pak. Ya. Ini buat apa? Kipas. Nggak pakai AC, bus. AC-nya dicopot kalau ekonomi. Ini buat apa? Buat duduk. Lah, kan di bus duduknya di jok. Lah, lesehan biar akrab sama yang lain. Kan enak ya, bisa duduk gini ya? Ya, itu kayak bisa ngampar gini, Pak. Coba kita duduk gini. Simulasiin. Nah, simulasiin. Nih, kipasnya. Ya. Nih, Pak. Ayo sini duduk. Ayo. Ah, ini. Ah. Mau di kemana? Oh, Kak. Mana, Mondi? Portugal. Oh, ke Portugal? Purwokerto lewat Tegal. Oh, iya. Enak, ada ngobrol lebih dekat ya. Panas kan nih? Ah, panas. Ini lah. Kipas. Nah, kalau ngantuk udah tinggal gini aja. Ah. Ya ogah kalau begitu mah, naik loh, ekonomi. Loh, kalau ogah, orang nggak punya duit bisa milih loh. Kalau gratis mah ngikut, ikut-ikutin programnya. Nah, ini rencananya, semua keberangkatan akan saya taruh di terminal. Tapi, sorry ya, ini terminal emang isinya kayak bapak-bapak yang udah sebaya gitu. Terminalnya? Iya, banyak bapak-bapak yang mateng lah, yang sebaya gitu lah. Terminal mana? Yang suka biayain perempuan-perempuan. Iya, di mana itu? Itu Pulau Gadun. Gak apa-apa ya? Gak apa kan ya? Isinya om-om semua. Iya, isinya om-om semua. Satu pulau om-om iya. Semua. Kayak ada yang melintir kumis. Ada yang buka baju. Ayo mudik. Om senang, om bayar. Males banget. Iya. Males banget. Kali Bu Asia mau pilih-pilih busnya yang mana gitu. Orang Bu Asia main ke itu. Gak mudik dia. Gak apa-apa itu buat piknik ke Cisarua. Boleh. Nah boleh mau ya. Kalau enggak ikut mudik ke kampung saya. Oh, mau banget. Mau enggak tuh. Mau banget. Iya. Ya benar sih ikut mudik juga. Ntar saya kenalin sama orang tua saya. Ya. Jangan ger dulu kali aja seumuran. Lagi kan kalau naik bus ekonomi, nanti kan duduk di tikar berdua Pak Dika kan. Ya. Tidurnya bisa di pahanya Pak Dika. Ya. Coba lihat busnya dulu. Ya boleh ya, ayo Mas Heru. Ya, Pak. Saya gak masalah fasilitasnya, yang penting busnya kondisinya prima. Jangan sampai bus-bus tua. Yang ada mah repot saya di jalan. Iya, semua mah udah mantep, Pak. Udah emisinya udah bagus. Busnya ada 5 warna ternyata, Bu Asia. Ada yang warna biru, merah, kuning, hijau, dan pink. Pilih satu. Mau yang apa? Kuning. 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 Yakin? Insya Allah, yakin. Deal. 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 Kuning yang dipilih, kita buka warna lain dulu. Pink kita buka. Yang pink isinya adalah 3, 2, 1. Bu Asia gak dipilih sih, gak ngasih berapa-apa. 2 unit motor sekaligus nilai. 2 motor. 69.600.000 rupiah. Wadidaw! Waduh, padahal Bu Asia kalau naik ini pasti gaul banget. Gitu banget. Coba standar nih. Bu Asia coba naik di atas. Wih. Tahan Bu. Wih, dari sini kayak Diana Pungki waktu muda. Asik. Kayak gini Oji ini dong. Dari belakang Pak kayak Nadia Uta Guling. Uta Kalung. Uta Guling. Berapa harganya ini tadi? 69.600.000 rupiah. Silahkan dibawa. Sisanya biru, merah, kuning, hijau. Mau tetap kuning atau pindah?
Kuning. Teal. Teal. Oke. Kita buka yang merah. Merah isinya adalah 3, 2, 1. Wah, siapa dipilih sih kakak sudah mendapatkan satu unit motor senilai 33.600.000 rupiah. Wadidaw. Motor lagi, warna merah. Coba bonceng di belakang, Bu. Bonceng, bonceng. Bonceng di belakang. Coba bonceng. Pak Eko. Pak Dilan. Ini Mile ya. Leon, Pak Mileon. Sisa 3 warna, biru, kuning, hijau. Mau yang mana? Kuning lah. Kuning? Kuning. Deal? Kuning, deal. Deal, oke. Okay. Biru kita buka. Biru isinya adalah 3, 2, 1. Masya Allah. Wah, siang ini pilih sih kakak sudah memakai 4 unit motor sekaligus dinilai 80.800.000 rupiah. Wadidaw, gini, alah. 4, motornya 4. Warna biru. Rp80 juta berapa? Rp800.000 rupiah, Pak. Oke, silakan dibawa lagi. Kuning, Pak Ijo. Iya. Kuning. Bapak kuning. Kuning. Ya udah kuning. Deal. Deal. Oke. Okay. Mau kuning apa 4 juta? Kuning. 6 juta gimana 6 juta? Kuning. 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 Yakin? Insya Allah. Deal. 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 Kuning. 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 6 ya? Kuning. Ayo dulu ya. Boleh. Insya Allah kuning. Deal. 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 Oke. Kita buka yang hijau sekarang. Yang hijau isinya adalah 3, 2, 1. Wah, siang gak dipilih sih kakak sudah dapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Wadidaw. Ijo. Ijo. Dibilang orang Bogor mah ijonya. Angkot aja ijo di sono. Sisa yang kuning. Mari kita buka. Isi bus kuning adalah 3. Mau kuning apa 4 juta? Apa-apa, kuning. Duit aja duit. Duit. Yang mana? Duit. Udah duit aja. Bill. Duit, Bill. Bingung amat sih kayaknya. Iya, takut main tuh, takut-takut, Jo. Kita buka yang kuning, 3. Aci kayaknya. Iya, takut main tuh, takut-takut, Jo. Kita buka yang kuning, 3, 2, 1.
Wasya kenapa ditolak? Coba gagal sudah mendapatkan handphone senilai 6.399.000 rupiah. Wadidaw! Isinya handphone harganya 6,3 juta. Bu Asia saking bingungnya sampai bingung mau milih yang mana. Ah yaudahlah duit aja yang depan mah.